Salat bagi orang sakit atau uzur. Dari Imran bin Husain radhiyallahu an telah berkata, adalah aku mengidap buasir, maka aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hal salat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah dalam keadaan berdiri. Maka jika kamu tidak mampu, hendaklah kamu duduk. Jika kamu tidak mampu, maka hendaklah kamu mengiring. Hadis riwayat Al-Bukhari. Salat secara duduk menggunakan kerusi. Ketika duduk di atas kerusi, hendaklah menghadap kiblat. Apabila hendak rukuk, kepala dibongkokkan sedikit. Kemudian, ketika sujud, bongkokkan kepala lebih rendah sedikit berbanding ketika rukuk sambil letakkan tangan di atas lutut. Salat secara duduk dalam posisi antara dua tahiyah. Ketika salat, hendaklah menghadap kiblat. Apabila rukuk, hendaklah membongkokkan sedikit dengan kedua belah tangan diletakkan di atas paha. Manakala ketika sujud, hendaklah sujud seperti biasa. Bagi mereka yang tidak mampu solat berdiri atau duduk, bolehlah solat secara baring. Ketika hendak rukuk, cukuplah kepala digerakkan ke depan. Manakala ketika sujud, kepala hendaklah digerakkan lebih ke depan sedikit. Solat menggunakan isyarat mata dan hati. Dibolehkan bagi mereka yang tidak berdaya bergerak langsung.